Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos-bosku, sobat-sobat Busmania, penonton kece-kece Festival Bus, kita tengok lagi ada apa di garasi PO Haryanto. Merah merona. Ini dia bus terbaru Surabaya Trans. Karoseri Adi Putro, sasis Hino RK. Bosku semuanya, ini dia penampilan dari Surabaya Trans yang baru datang tadi pagi. Wah, ini terlihat dari depan berdominasi warna merah PT Surabaya Trans Jaya Abadi. Bus ini dari Surabaya dan berkaroseri Adi Putro, itu dia, dan bersasis Hino. Nah, ini spion-spionnya juga warna merah, tulisan Mugen berwarna putih, dan ini dari samping kanan ya, kita menuju ke belakang. Pelek-peleknya juga, weldovnya warna putih, masih keren. Catnya juga masih mengkilap ya. Nah, itu dia tuh warna putih seperti bendera Indonesia, merah putih. Woi, patriotisme sepertinya bis ini. Ban belakang juga masih ada weldovnya dan masih keren. Nah, ini bagian belakang bus. Sayang bos-bosku, mesinnya tidak terbuka. Nah, Jetbus New Setra 3+. Nah, ini dari sisi sebelah kiri. Dan mari kita mulai mencoba untuk mendekat. Lalu kita coba masuk ke interiornya. Seperti apakah di dalam bus ini? Samping kiri bannya juga sudah ada weldovnya. Wih, new super high deck. Tuh, karena aku bilang tadi mengkilap sekali. Sampai mantul-mantul cahayanya. Mantul-mantul. Kita buka pintunya. Ah, marilah kita bersama-sama melihat bagaimana sih interior dari bus ini. Nah, itu dia tuh dashboardnya juga warna merah. Nah, ini ruang kemudi. Dan ini dia jok-joknya juga masih ada juga warna merahnya. Nah, kan sangat serasi di luar warna merah. Jok-joknya bergaris warna merah hitam. Ini bagian atasnya ada korden-kordennya warna coklat. Bangku-bangkunya juga masih rapi. Boy, keren, mengkilap juga men. Tuh, apa mungkin karena sering digosok sama punggung penumpang ya, jadi mengkilap gitu. Nah, ini AC-AC-nya masih bagus juga. Nah, saya masuk ke dalam ini walaupun mesin mati, tapi AC-nya masih terasa dingin. Nah, ini di atas ruang kemudi sebelah kiri ya, di bagian connect itu. Nah, ini dashboardnya, mari kita lihat. Kita coba ke stang. Nah, itu dia tuh. Palang 2 ya. Ah ya, stangnya palang 2 dan masih rapi penataannya. Tuh. Bangkunya 2 kanan, 2 kiri. Nah, baiklah penonton kece-kece Festival Bus, setelah kita melihat di dalam, mari kita coba menarik keluar lagi. Nah,
ini dia, dan bus ini memang masih layak untuk dibeli karena rapi dan bodinya masih bagus ya. Nah, ini dia kelihatan sepenuhnya. Itu tinggal tulisannya diganti PO Haryanto jadi sling gitu loh. Pasti jadi akan penampilannya lebih oke. Ini ruang kemudi dari depan. Nah, ini dia nih dari depan ya, seperti ini ruang kemudinya. Dari sisi luar depan maksudnya. Nah, ini pintu sopir ya kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, ini pintu sopir. Oke, bos-bosku, penonton Kece-Kece Festival Bus. Kita sudah mereview dari luar, interior di dalam. Dan nah, ini dia nih, masih ada selendangnya New Setra. Weh. Tidak ada sekat ya di kiri ya yang menutup pandangan dari penumpang. Tuh kan. Dominasi warna merah. Apa mungkin Surabaya ini karena kota pahlawan? Jadi kota perjuangan, jadi penuh dengan warna merah. Oke, bos-bosku semuanya. Sampai sekian dulu video kami. Semoga tayangan ini bermanfaat, setidaknya bisa menjadi hiburan. Mudah-mudahan teman-teman pada rela untuk subscribe, pencet like, dan komentar. Karena menulis komentar itu sama juga mensupport sebuah channel, dan kami membutuhkan support itu, mengapresiasinya, dan mungkin ada request-request apa gitu. Oke, bos-bosku semuanya, selamat melanjutkan tayangan dari kami. Tidak ada kata terima kasih yang bisa kami ucapkan. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.